Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat bunga, akan kita masukkan ke dalam resin teman-teman. Jadi ada bunga yang ada di dalam resin. Untuk resin yang kita gunakan kali ini, kita menggunakan resin epoxy part A part B teman-teman. Teman-teman bisa mencari resin ini di Tokopedia dan juga di Shopee Wicapu Kreatif. Linknya juga ada di kolom keterangan di video di bawah video ini teman-teman. Nah, ini bunganya, kita menggunakan bunga yang tidak asli ya teman-teman, kita menggunakan bunga plastik. Untuk bagian part A part B ini, dia perbandingannya 2:1. Untuk part A nya 2, part B nya 1, jadi 2:1. Untuk cara menakarnya bebas, yang penting 2:1 saja perbandingannya, begitu. Itu lebih mudah ya, daripada kita menggunakan mili, begitu teman-teman, ini lebih mudah. Resin ini, resinnya itu lebih bening daripada resin polyester, karena emang ada harga ada rupa. Terus kalau dilihat dari waktu keringnya, waktu kering dari resin epoxy ini lebih lama, kira-kira sekitar 12 jam untuk minimalnya teman-teman. Nah, ini sudah kita campur part A dan part B nya kita aduk-aduk teman-teman. Ini diaduknya nggak usah terburu-buru, santai saja, karena itu waktu keringnya masih 12 jam tadi teman-teman. Dan dengan kita mengaduknya pelan-pelan dan slow, itu bisa meminimalisir terjadinya gelembung. Namun nanti kita juga akan melakukan proses vakum teman-teman, untuk memastikan agar gelembungnya lebih hilang lagi, jadi gelembungnya semakin terminimalisir lagi. Nah, untuk penggunaan mesin vakumnya ini, vakum chambernya ini, itu pembuatannya ada di video kami sebelumnya. Kami juga mentutorialkan bagaimana cara membuat vakumnya. Itu mudah sekali dibikin teman-teman di rumah teman-teman, kalau teman-teman pingin bikin kreasi-kreasi handmade teman-teman yang terkendala dengan gelembung, itu bisa menggunakan solusi dengan vakum tadi teman-teman. Nah, biasanya ada dua, sebelum divakum itu kita tunggu dulu apakah gelembungnya naik, tapi bisa juga langsung ke vakum teman-teman. Ke vakum, ya udah ke vakum aja ditunggu. Pemvakumannya relatif, waktunya tergantung gelembung yang ada di resinnya itu apakah sudah hilang, benar-benar hilang atau tidak, begitu. Setelah divakum, lalu kita tuangkan resinnya itu ke cetakannya teman-teman. Ini kita tuangkan dulu ke cetakannya. Untuk langkah sebenarnya bebas, terserah teman-teman bagaimana keenakan teman-teman aja. Maksudnya teman-teman lebih enak pakai cara mana. Kalau kami tuang ke cetakan terlebih dahulu, baru nanti sedikit-sedikit kita oleskan ke daunnya, maksudnya bunganya, agar gelembung-gelembung yang terjebak di pori-pori kainnya ini kan bunga kain ya, itu bisa tertutup terlebih dahulu teman-teman, jadi tidak keluar saat dia dimasukkan ke resin. Jadi kan kalau dia keluarnya di saat dimasukkan ke resin, nanti akan jadi gelembung di situ, jadi mengurangi dari keindahan yang akan kita bikin ini teman-teman. Nah, ini semuanya kita lapisi resin sampai benar-benar terlapisi detail ya teman-teman, sampai yang bagian dalam itu juga harus kita pastikan. Nanti setelah itu juga kita celupkan, celupnya naik turun kayak gitu. Ya itu lagi, sekali lagi untuk memastikan gelembungnya benar-benar nggak ada teman-teman, gitu. Oke, setelah dirasa cukup, baru kita pasang cetakan sisi satunya teman-teman. Baru setelah itu kita fullkan teman-teman, kita fullkan cetakannya ini dengan resin putih. Nah, nanti terakhir akan kita tutup dengan resin berwarna hijau nanti ya, seperti yang di video awal-awal tadi teman-teman. Ini kita fullkan, ini juga sudah akan kita lakukan penuangan kedua dengan resin berwarna hijau. Takarannya sama, 2:1 juga dengan pewarna resin, khusus resin teman-teman. Ini pewarnanya juga bisa dicari di Shopee Wicapu Kreatif teman-teman.
ini teman-teman juga bisa kasih jarak antara resin yang pertama dan resin yang kedua warna hijau ini, tapi juga bisa langsung. Kalau kami bikin langsung aja karena biar dia tuh agak nyaru gitu teman-teman, jadi nggak terlalu bergaris begitu. Okay. Oke, nah ini kita kasih glitter warna silver teman-teman. Oke. Baru kita aduk lagi, baru nanti kita tuangkan ke dalam cetakannya sampai benar-benar full. Oke teman-teman, ini sudah kita tunggu sampai 12 jam, bahkan lebih dari 12 jam semalam ya teman-teman. Kita bikinnya itu kemarin siang. Terus ini kita bongkar hari berikutnya pagi teman-teman. Jadi lebih dari 12 jam ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Ada ambience warna hijau dan glitter. Nah, bunganya sudah kelihatan teman-teman. Seperti itu. Ini bunga melati putih ya teman-teman. Mawar putih, bukan melati sih, maaf. Bunga mawar putih ya. Harusnya pengin mawar merah tapi tidak ada. Ya udah adanya putih, gitu aja sih. Oke. Ini kita bersihkan pinggir-pinggirannya ini sisa dari tadi menyatukan cetakan bagian bawah dan bagian atasnya teman-teman, ini satukan. Baru kita kelupas satu persatu. Oke, setelah itu kita potong bagian bawah ini. Ini adalah tangkai bunganya tadi teman-teman. Kita potong, setelah kita potong nanti akan kita lihat hasilnya teman-teman.
Mari kita nikmati hasilnya, teman-teman. Oke. Oke, jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, bisa tekan tanda like. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video kami selanjutnya, bisa tekan tanda lonceng, sehingga teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video baru. Dan subscribe ya teman-teman. Berkat subscribe teman-teman, kami termotivasi untuk upload video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.